Langka di jarualanana masker sakali make ngabalukarkeun produsen masker kain lokal di Lelewek Arjasari Kabupaten Bandung marema ku pesenan tepi ka 1000% batan sasari lian ti hargana leuwih murah kapunjuran sejena tina eta masker kain teh bisa diseuseuh jeung dipake sababaraha kali ku kituna jadi leuwih ekonomis. Nyekos kitu kagiatan sababaraha pengrajin masker kain lokal anu keur migawe pesenan anu ceuyah di salah saeji imah di komplek Kota Baru Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung satutas pengumuman warga negara Indonesia duaan anu kaentreupan virus COVID-19 atawa corona ku Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sawatara waktu katompernakeun. Pesenan masker kain mimiti marema sawatara poe satutas Presiden medalkeun siaran pers. Samala eta industri imahan masker kain milik Aji Sanusi teh kawalahan nalika nyumponan pesenan timang pirang wewengkon di sakuliah Indonesia samalah nagara anu dareukeut kawas Malaysia jeung Singapura alatan kawatesanana jumlah anu gawe. Upama dina poe biasa eta industri imahan bisa nyorang produksi 500 losin kiwari jumlahna ngahontal 750 losin saban poena. Samala pihakna kapaksa nolak pesenan 12.000 losin lantaran jumlah pagawena kawilang kurang. Cek Aji Sanusi ngajaulna jumlah pesenan masker kain di tempatna bisa ngahontal 1000% upama pihakna bisa nyumponan sakumna pesenan. Cek Aji lianti hargana nu leuwih murah kaunggulan tina eta masker kain teh bisa diseseh jeung dipake deui. Karena memang permintaan di lapangan banyak sekali, bahkan saya sendiri menolak pesenan karena kapasitas produksi kita nggak gede gitu ya, karyawan juga terbatas. Berapa persen kalau kenaikannya? Kenaikannya hampir 200 sampai ke bahkan bisa 1000%. Kalau kita sanggup melayanin gitu, karena memang kapasitas produksi kita nggak banyak ya, secara otomatis saya juga nggak bisa maksimal gitu. Biasa sehari berapa? Sekarang berapa? Biasa sehari 500. Sekarang rata-rata dina naiknya juga antara 750. Lianti mawa kauntukan pikeun pihak produsen, horeng satu tas diembarkeunana WNI duaan anu katerjang virus corona, pihak pedagang oge kabagian untung tepi ka opati keuleun batan sasari. 200% lah. Lonjakan permintaan. Ya, semenjak ada pengumuman kemarin presiden malah, yang terkena corona yang di Depok, 2 hari ke belakang masuk 4 kali lipat. Dari pesanan biasa. Kalau akan sendiri jualnya di mana? Saya mah jualan ke yang pedagang online yang di Shopee, ke online aja ya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.